Perselingkuhan di kalangan selebriti tanah air hingga kini masih menjadi perbincangan yang menarik lantaran perilaku yang kurang baik itu masih lekat dengan sebagian dari mereka. Dan sejumlah vokalis band kenamaan tanah air ini termasuk dari sekian banyak artis yang terjebak pada perbuatan yang kurang elok tersebut. Bahkan perselingkuhan yang dilakukan olehnya hingga kepergok sang istri yang pada akhirnya jadi malapetaka dalam rumah tangganya. Biar Vokalovs tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan vokalis band tersebut, berikut ini beberapa vokalis band yang ketahuan selingkuh oleh istrinya. Virgon. Nama Virgon mendadak menyita atensi publik di akhir bulan April 2023. Namun kali ini dia jadi sorotan publik bukan karena telah menorehkan sebuah prestasi, melainkan karena pria penuh tato itu telah berani bermain serong dengan wanita lain yang disebut-sebut bernama Tendri Ajeng Anissa. Setelah perbuatan yang tak terpuji itu ketahuan istrinya dan kemudian menjadi konsumsi publik, pada akhirnya pelantun lagu Surat Cinta untuk Starla tersebut menyampaikan klarifikasinya. Ia menyampaikan permintaan maaf karena telah membuat gaduh dan mengaku khilaf. Pemilik nama lengkap Virgon Putra Tambunan itu juga menambahkan bila dirinya melakukan perselingkuhan karena rasa cintanya terhadap sang istri memudar seiring waktu berlalu. Namun, dia tidak mau mengutarakan secara detail perihal yang jadi faktor rasa sayang itu bisa hilang dari lubuk hatinya. Tetapi yang jelas, dia meminta kepada semua pihak untuk mengerti kondisinya saat ini agar di kemudian hari berkesempatan menjadi pribadi yang lebih baik. Ahmad Dhani. Hingga kini masih lekat dalam benak kita perihal cinta segitiga di antara Ahmad Dhani, Maya Estianti, dan Mulan Jameela. Suatu hal yang membuat demikian lantaran ayah daripada El Rumi tersebut kala itu berani menduakan cinta sang istri dengan perempuan yang tak lain adalah rekan kerja daripada Maya itu sendiri. Tak heran bila julukan pelakor disematkan kepada Mulan Jameela. Politisi Partai Gerindra tersebut dikabarkan merebut Ahmad Dhani saat karir daripada pria 50 tahun itu tengah di atas angin. Richie 5 Minute. Pemilik nama asli Richie Setiawan ini merupakan vokalis band 5 Minute yang sempat jadi perbincangan hangat pada tahun 2019 yang lalu. Nama pria tampan tersebut jadi sorotan publik lantaran perselingkuhannya dengan wanita lain menjadi konsumsi. Dan bahkan perbuatan tak senonoh daripada pelantun lagu Menanggung Rindu itu dikabarkan langsung oleh istrinya, Angel Kulbia. Tidak hanya itu saja, perempuan cantik yang menemani hidupnya sejak tahun 2011 itu juga membocorkan nama daripada selingkuhan suaminya. Menurut berita yang pekam kutip dari medan.tribunnews.com, bahwa perempuan yang telah membuat sang suami berpaling darinya adalah Fernita Sabila. Andika Mahesa. Artis yang kini mencoba peruntungan di dunia politik tersebut berhasil mengumpulkan pundi-pundi keuangan lewat profesinya sebagai seorang vokalis kangen band. Bahkan pria kelahiran Kota Bandar Lampung pada tanggal 21 Mei tahun 1983 ini termasuk dari salah satu vokalis band yang cukup diperhitungkan berkat karya-karyanya yang ciamik. Namun dibalik ketenaran yang diraih olehnya, ia juga tak lepas dari segala kontroversi yang sempat dilakukan. Yang salah satu diantaranya adalah dirinya ketahuan selingkuh pada saat masih menjadi istri daripada Khairunnisa. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah pelantun lagu Kehilanganmu Berat Bagiku tersebut menduakan istrinya saat sedang dalam kondisi hamil. Dirga Dadali. Selebriti asal Bogor ini merupakan vokalis band Dadali yang namanya sempat mengudara berkat keberhasilannya membawakan lagu berjudul Di Saat Aku Mencintaimu.
Ia juga semakin menambah daftar panjang vokalis band yang melakukan perselingkuhan. Dirga diketahui menduakan istrinya Yulia Amalia dengan perempuan lain sekitar tahun 2015. Akibat ulah daripada Dirga tersebut membuat biduk rumah tangganya jadi kandas di tengah jalan. Meski pada dasarnya dia sempat membujuk Yulia untuk mempertahankan pernikahannya.